tarik terus ke rumah. Ni kita masuk jalan tah. Di kawasan inilah dia berpagar, pagar hijau, pagar hijau. Ni tiang elektriknya boleh tarik terus ke rumah. Ni kita masuk jalan tah. Jalan tah kita masuk. Assalamualaikum. Kita jalan masuk. Ini pintu masuk. Itu rumah dusun ni. Ada pokok durian, rambutan, manggis. Ada pondok rehat. Ada orang datang je ni. Bukannya di kebun datang, jangan datang. Tak semasanya kecil ada orang jaga sini, dia beli tanah kat sini. Lepas tu owner tu minta tolong tengok lah tanah dia sekali dia tu. Dia cadang ni, hari ni start nak bersih kan. Pasal owner nak jual kan. Cepat sangat pula orang nak tengok, tak apalah je.
Dusun nak dusun tu bukan sebab sangat pun sebetulnya dia. Tapi ni memang cukup dia rata kan. Iyalah. Dia rata landai lah. Bukan bukit. Kat mana ni? Ha, ni semua dalam ni, dalam tu ada nampak. Ada pokok-pokok semalam. Pokok, pokok durian ni, pokok buah-buah dia. Itu saya tak ekor. Pagar-pagar batu. Saya telefon apa Datin ni. Kalau nak tengok saya nak minta kunci dekat dia punya apa orang dekat sini. Yalah, dia ada dia punya penjaga. Dekat sini tengok dulu. Balik ni singgah sana pula. Yalah. Baru baru decide. Pasal tanggi saya ni. Saya sebagai dah tinggal dah 4 tahun tinggal dah. Oh, Pak Tau. Sebab apa? Apa ni abang ipar tinggal? Ah, nak duduk sini. Dia boleh minat tak nak buka kat tanggapi. Oh, dah gapi. Apa pencin tu dah gapi. Kau orang duduk serendah je. Kau rendah. Kawan ni nak beli. Harga pedi kan. Yang 30% dia apa ni? Apa ni 30% apa ni? Apa property against tax tu? 30% apa tu balik kena bayar apa? Property against tax. Oh, itu, itu 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 owner yang ketangguh. Ah, ketangguh tapi tak sanggup dah. Itulah isu dia tak sanggup. Jadi kalau katakan boleh ambil ambil PA dulu. PA power attorney. Oh, power attorney. Ya. Itu teria settle baru tukar nama kalau dia percaya itu lagi-lagi better lah. Tak tak salah sama kali. Tapi lawyer boleh buat dia. Kenapa dia kena bayar 30%? Sebab dia baru tukar nama tahun lepas. Oh, yang ni pasal kuasa. Kena cukup 5 tahun. Kalau 5 tahun ya. Selepas 5 tahun yang ini, yang ini ya. Semua macam tu sebab yang untuk dia buat kandah nak dalam batu. Okay, yang ni pintu masuk kita tengok sempadan pagar luar. Sempadan pagar luar. Sempadan tanah daripada luar. Pandangan jalan besar.
badan dia. Ini pucuk sepadan. Ada jalan lagi. Jalan dalam lagi. Jadi maknanya keliling tanah ni jalan lah. Kiri dengan kanan nanti jalan.